Saya kira tunggal nih. Terima kasih ya. Mantap. Ketemu lagi, guys. Ini calon mantennya, Bu. Iya, bukan. Oh, be calon manten. Untuk acara resepsi hari apa ini? Hari Rabu ya. Untuk kata-kata buat Cah Ponorogo gimana, Pak? Kata-kata imboten. Kata-kata hari ini untuk Cah Ponorogo. Kata-kata hari ini. Yes. Tidak perlu kata-kata, yang penting kerja. Okay, kalau kata-kata sip pokoknya. Oke. Siap. Beleng mangko putu eleng kang lagi semanding tansah milang miling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ya, alhamdulillah berjumpa lagi bersama Cah Ponorogo. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sobat-sobatku dimanapun berada, juga teman subscriber bahwa pada kesempatan kali ini bersama Cah Ponorogo yaitu review tentang hajatan di desa, tepatnya yaitu di desa Ndayaan, Kecamatan Badikan, Kabupaten Ponorogo. Dan pada saat ini yaitu hajatan hari pertama di bulan Recep, sobat ya. Dan di sini tepatnya yaitu di daerah kawasan lereng gunung, yaitu di Kampung Gliur.
Mantap. Ketemu lagi, guys. Loh, langsung peteng loh. Gara-gara ana imam lewat. Ayo. Oke sobat ya, di sini banyak para tamu undangan keluar masuk di acara hajatan tersebut. Mbak, Mbak, ini hari pertama ya? Oke, hari pertama hajatan. Ini calon mantennya apa? Iya, bukan. Oh, baik calon mantennya. Untuk acara resepsi hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu ya? Oke sobatnya, saya mau masuk ke dalam untuk melihat suasana di acara hajatan tersebut. Jadi untuk yang di depan itu sobat ya, itu adalah tempat titipan sanggan, sehingga para tamu undangan yang datang ke sini itu mendaftar dulu bawaannya, supaya nanti apa yang dia bawa itu biasanya itu dikembalikan dengan nasi berkatan ya, sehingga tidak salah tempat sanggannya. Mbak Nun, pripun kabare Mbak Nun? Hai, hai. Sajake warke. Kata-kata nyambut gawe. Alhamdulillah, sing penting seger waras. Kata-kata nyambut gawe ora mangan. Cocok. Ini untuk titipan sobat ya, titipan
bagi tamu undangan yang datang ya. Ini titipan putri apa putra, khusus putra ini? Dua-duanya. Dua-duanya ya, masuk ya. Sama Mbak siapa ini? Vita. Mbak Sita. Mbak Vita ya lali ya. Oke. Semoga Mbak Vita sehat selalu. Sukses. Semoga acara ini awal hingga akhir berjalan dengan lancar Mbak Vita ya. Oke. Niki untuk resepsi njing nopo? Rabu. Njing Rabu nggih. Ya? Yeah. Oh nggih. Yeah. Nggih, mugi mawon acara lancar nggih. Amin amin. Oke, okay, yeah. Okay, sobat ya. Jadi besok hari Rabu itu akan mau diadakan resepsi pernikahan, yaitu Mbak Sebi sama Mas Hanafi. Nang mek ngene karawitan tok. Iya sekali-kali takon Mbak Yu dhewe. Untuk kata-kata hari ini gimana, Mbak? Sehat. Sehat ya. Sing penting sehat ya mau adeng. Oke, sobat ya. Jadi seperti inilah suasana hajatan di kampung ya atau di desa. Sangat antusias sekali para warga juga sedulur-sedulur di pedesaan, karena ini adalah salah satu kearifan lokal guyub rukun dalam suasana hajatan. Nah, ini gadis cantik berhijab. Untuk kata-kata buat Cah Ponorogo gimana, Mbak? Kata-kata imboten. Oh. Mboten. Jadi kata-katanya mboten. Oke, selamat untuk Mbak Mboten ya. Oke. Biasa sobat ya, bahwa di desa itu kalau dari sisi melayani tamu undangan itu ada dua versi, ada yang prasmanan semi tapi juga ada yang masih manual, sehingga di sini terlihat sangat kuat kental sekali ya kearifan lokalnya. Dan di sini masih prosesnya tidak prasmanan tapi masih dilayani sama sinoman. Oh nggih. Oh, putu selang. Oh, nggih. Niku njing napa? Oh.
rebo ngajeng niki. Oh, siap-siap insyaallah. Edukasi ini setidaknya bisa menjadikan obat rasa rindu buat sobat-sobatku dimanapun berada, bahwa seperti inilah suasana hujatan di pedesaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam nusantara.